yang ngerjain di bubutan. Nah, gua yang berjumlah makan. Kalau sekarang kita mengambil tema kotaku, rumahku bersih bersih sampah plastik. Artinya kita di sini melihat bahwa sampah plastik itu menjadi sebuah momok bagi kita semua, tentunya warga Kota Denpasar, karena kita melihat bahwa sampah-sampah yang notabene itu buangan dari rumah tangga, dari instansi tertentu, dari perusahaan-perusahaan swasta, ya, kalau kita tidak maksimalkan, kalau kita tidak garap menjadi sesuatu yang tentunya bermanfaat bagi warga atau lingkungan itu sendiri, tentunya kita ingin ke depannya atau contoh realnya adanya pameran lukisan sampah plastik dalam menyambut HUT HUT Kota 227 yang jatuh nanti pada 27 Februari. Pak.